kita dengan menggunakan handphone Arduino. Arduino Uno. Nah, ini saya sudah pasang board, sudah upload, sukses. Jangan lupa untuk pin-pinnya. Motor 1 di pin 5 dan pin 6, motor 2 kanan atau kiri 10 dan 9. Kemudian lampu di mode di pin 12, buzzer di pin 3. Ini baterai di mode on. Setelah semua di upload, kodenya sudah di upload, kemudian wiringnya sudah benar. Sekarang kita pasang ke sebelah supaya saya pasang ini power bank. Ini modul LED. Jika nyalanya seperti ini, berarti belum terkoneksi dengan okay. Pertama yang harus kita lakukan, kita buka aplikasi ini, download Bluetooth RC di Play Store. Kemudian tekan allow. Kemudian kita connect to car. Saya My Blue. Ya, terkoneksi. Kita coba dulu lampu apakah menyala. Ya, menyala. Dan kemudian buzzer atau klaksonnya. Ya, menyala. Dan kita coba di jalan. Sekarang kita coba, ini sudah terkonek dengan My Blue. Kita coba menyerahkan maju. Iya, maju, mundur. Oke. Belok kanan. Iya. Belok kiri. Oke. Maju belok kanan. Maju belok kiri. Oke. Kemudian itu slow level 1. Kita menaikkan levelnya. Yang kedua, maju, ya. Ah, sepertinya ada yang salah. Naikkan speednya menjadi high speed, jalannya sebelah jalan cepat. Demikian dari saya, motor atau robot yang dikontrol dengan menggunakan handphone Android. Terima kasih.